Selamat datang ke rancangan Bicara. Malam ini Bicara mengajak anda menyelami dari sudut yang ramai orang belum pernah saksikan sebelum ini mengenai orang yang menjadi Mufti Singapura selama hampir 40 tahun. Syed Isa Muhammad Semait merupakan satu institusi dalam masyarakat Islam Singapura. Sumbangannya begitu banyak. Di bawah kepimpinan beliau sebagai mufti, ehwal agama Islam Singapura begitu progresif sejak 4 dekad lalu. Antaranya, fatwa beliau mengenai penggunaan dan pemodenan harta wakaf membolehkan Singapura mengalami revolusi wakaf yang kini mempunyai pengurusan kelas dunia dengan nilai berlipat kali ganda. Fatwa beliau mengenai cara-cara baru membayar zakat fitrah dan menetapkan hari raya menggunakan hisab membolehkan masyarakat Muslim hidup selari dengan pesatnya kehidupan dunia moden. Ramai orang tak tahu, ya? Tapi lama saya bertugas dengan beliau. Mufti kalau dia mengenang ada isu-isu yang tertentu, beratnya bebanan yang beliau pikul, beliau menangis dan menitiskan air mata. Beliau pernah menceritakan sendiri kepada saya sebagai contoh ketika hangat apa ni dulu perbincangan nak menentukan awal bulan hijrah, kan, nak menentukan tahun baru ataupun menentukan kedatangan hari raya. Beliau pernah menangis sebab dalam tengah-tengah isu itu beliau satu masa terpandang seorang Melayu bertugas sebagai pembersih blok lah, cleaner, ya, sapu bersihkan tong sampah. Beliau menangis sebab beliau tak boleh gambarkan kalau kita masih lagi tidak gunakan hisab, kita tak boleh tentukan daripada awal. Maknanya tunggu malam tu tiba-tiba besok diumumkan sebagai hari raya sebagai contoh. Orang tu tidak buat persediaan, tidak mengambil cuti. Bayangkan pada pagi hari raya, hari kita melahirkan kesyukuran, kegembiraan, beribadat, ada orang Islam yang menyapu sampah sebagai contoh. Beliau menangis. Itu maknanya pada saya itu satu nilai, satu etika yang orang tidak tahu kehalusan jiwa mufti kita sekarang. Sumbangan beliau bukan hanya untuk masyarakat Islam sahaja tetapi juga di peringkat negara kerana di bawah kepimpinannya keharmonian antara agama terjaga di negara ini. Dalam surat penghargaannya kepada Syed Isa sempena persaraannya baru-baru ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong sendiri mengakui Mufti Syed Isa dalam beberapa kes membantu menguraikan isu-isu sangat sensitif di belakang tabir melibatkan hubungan Melayu Islam dengan bangsa dan agama lain. At one time, I think we are case that Buddhist and Malay. So he advised us to sit together and then we listen to both sides and come out with a very good solution to both. He's a very good man, very open-minded. Antara kisah belakang tabir Syed Isa Semait dalam membela orang Islam termasuklah pada pertengahan tahun 1970-an di mana beliau menolak gagasan supaya dibolehkan membakar mayat sebagai salah satu huraian bagi isu tanah yang terhad di Singapura ini. Kena tidak berlaku dalam satu-satu keadaannya bahawa pemerintah mungkin mahu mengetengahkan satu-satu dasar baru, ya, tetapi ustaz sebagai mufti bagi masyarakat Muslim Singapura yang menolak suatu cadangan tersebut yang datang daripada pemerintah ketika itu. Tanah perkuburan kita itu terhad. Jadi adalah lebih senang kepada polisi itu untuk tidak gunakan tanah tanam mayat. Bagi agama Hindu misalnya mengamalkan bakar mayat. Ada dari kalangan orang yang tidak ada agama bersetuju dengan pendapat itu. Dan ada dari kalangan Kristian pun mungkin setuju untuk dibakar. Apabila saya ditanya tentang begitu, saya telah menjawab dengan tegas bahwasanya bagi orang Islam tidak boleh. Ini adalah
perkara yang agak sangat buruk sekali bagi orang Islam untuk membakar mayatnya. Ketika itu ya Ustaz, ketika itu ya, apa sebenarnya alasan pemerintah ya untuk mengusulkan supaya mayat dibakar? Saya rasa kerana ada agama membolehkan. Dia tidak arahkan sesuatu. Tapi saya bila ditanya oleh Cik Osman, saya kata, no way, tak boleh, Islam tak boleh sama sekali. Macam mana kau tak ada tanah? Saya kata, boleh tanam balik, korek yang lama dan gantikan yang baru. Macam sekarang kita amalkanlah. Bahkan pernah diusulkan ya, ataupun diketengahkan kepada persatuan IRO, persatuan antara agama-agama, apakah boleh demi untuk, sebab pada pendapat perkajian seolah-olah tanah perhubungan itu itulah saja dan tidak boleh dapat lain. Maka kalau dah makin banyak mati, kat mana nak tanam? Jalan keluarnya barangkali dibakar kerana sebahagian agama membolehkan. IRO bermesyuarat, tetapi dapat tentangan daripada agama Islam sebab tidak membolehkan membakar. Walaupun mungkin umumnya dari kalangan ahli majlis IRO boleh bersetuju, mereka telah sepakat dengan menyatakan bahawasanya demi kerana satu daripada ahli mereka, kami yang tidak membolehkan membakar, kami tidak menyokong usul yang pemerintah usulkan. Itu satu-satunya sepakatan ataupun kerjasama antara agama-agama dalam perkara agama walaupun berlainan agama. Ustaz, sewaktu tahun-tahun awal penubuhan MUIS ya, kita maklum ya bahawa MUIS dan juga mufti ya, iaitu anda ya, tidak begitu mendapat sokongan penuh daripada masyarakat ketika itu ya. Kongsi dengan kami ya, apa yang bermain dalam fikiran anda ketika itu? MUIS adalah satu rahmat nikmat yang dapat membantu peningkatan masyarakat Islam dari zakat fitrahnya, tentang menjaga wakafnya, tentang persekolahan agamanya, tentang pentadbir masjid-masjidnya. Semua ini telah disalahfahamkan dan mereka menganggap bahawasanya ini adalah kita menjalankan kerana mematuhi pemerintah. Kejahilan ini yang membuatkan kita mendapat cabaran-cabaran yang tidak membina. Lama jugalah untuk masyarakat bertukar pemikiran. Antara lainnya adalah kerana Singapura apabila dah dikeluarkan dari Malaysia, kita tidak boleh tidak mesti membangun negeri dengan membaharui keadaan hidup, iaitu redevelopment lah. Banyak masjid-masjid roboh, banyak madrasah majah terjejas dan semua ini membuatkan masyarakat resah dan dia nak marah pada pemerintah, dia tak berani sangat. Dia marah je kat MUIS sebab marah MUIS. Jadi yang satu boleh ambil tindakan, yang satu ni kena sabar. Jadi MUIS ini seolah-olah tempat lepas geram. Lepas geram. Saya agak antara lain ada rekanan satiza pun tidak dapat memahami, maka kita kena sabarlah. Banyak yang cemur-cemur. Tapi bila saya yakin bahawasanya kritik itu ada datang dari orang yang tidak faham, saya kena sabarlah. Sabar bukan sayalah saja, siapa juga yang kerja di MUIS kena sabar. Bila sebenarnya ya perasaan-perasaan geram, perasaan kurang puas hati dengan MUIS ini ya, dalam pemerhatian anda yang mula reda? Dia mula reda antara lain adalah
bila kita dapat menubuhkan projek pembangunan masjid-masjid. Kerana umumnya masyarakat senantiasa resah kerana bila masjid roboh, mereka marah. Tapi tak ada masjid yang membangun untuk main peranan. Kerana orang Islam bila tak dapat masjid, dia akan tetap resah. Dan selalu sangat kritik-kritik kepada masyarakat sendiri, kepada MUIS, kepada pemerintah kerana tak ada masjid baru. Sehingga apabila datang anjuran supaya digalakkan tiap Muslim menderma 50 sen untuk tabung pembinaan masjid, mereka rasa senang hati. Kemudian kita dapat melaksanakan cita-cita orang-orang yang di Tua Payoh mendirikan masjid Muhajirin, terbina masjid Muhajirin. Kemudian terbina pula masjid Mujahidin, masjid Syakirin, dan tergambar hasil daripada pembinaan masjid-masjid ini. Saya rasa masyarakat sangat senang hati dengan pembinaan masjid. Dan juga wang-wang zakat yang telah terkumpul dapat membantu para fakir miskin. Sekarang ini saya rasa alhamdulillah apa yang dilaksanakan oleh MUIS telah begitu memanfaatkan masyarakat. Hangat embulan ini dengan edisi Februari Manja. Norish Garman menyepi kerana perceraian? Raikan 11 tahun kami. Keranamu Manja. Rosa temui jodoh. Syah Iskandar berubah dari kaku pada laku. Artis Lakes mudah bocor rahsia artis. Diri Sazli cintai motor tapi terpaksa naik kereta. Kenali erti pembaharuan bagi Ramli Sarip dan Sarul Gunawan. Manja ingatkan cara buat kuih warisan. Takutkan warna terang, ikuti panpun bergaya. Menangi hadiah-hadiah percuma bernilai lebih $5,000. Dapatkan Manja hari ini. Sentiasa Manja. Jus minggu ini membincangkan sejauh mana seseorang itu harus ceritakan hal-hal pribadi di Facebook. Bertemu penulis buku panduan penjagaan dan rawatan kucing. Serta ke kafe makanan ringan barat kendalian sepasang pasangan muda. Semua ini dalam Jus. Isnin 8:30 malam di Suria. Maafkan aku bisa kerana tidak mempunyai peluang membahagiakan kamu. Dengan perangai buruk Uncle ni, Adi langsung tak terpilih. Kalau Uncle tak jadi ketua keluarga kita. Mak cuma tahu lah Diana aja. Kau lagi bagus, dari kecil lagi mak bunuh Diana. Mungkin sudah takdir begini, berakhirnya sejarah cinta kita. Saksikan episod terakhir, Rahsia Sepi di Hati. Isnin 9:30 malam hanya di Suria. Have a job for life. You'll just work us to death? We'll die. But Barry B. Benton, whoa, wanted to see the world. Sunday. What this? It's a new kind of animated comedy. Oh, that was a little weird. Jerry Seinfeld, Renee Zellweger. B-Movie, Sunday at 7:45 on 5. Mengikut kiraan hisab, pada bulan Ramadan tidak dapat dilihat di Singapura selepas matahari terbenam petang tadi. Dan hari raya Idul Adha bagi tahun ini jatuh pada Khamis. Syed Isa Semait semasa menjadi mufti sememangnya memimpin melalui teladan. Dalam berdepan dengan isu pendermaan ginjal dan organ, tahukah anda beliau merupakan orang pertama yang mengikrarkan ginjalnya setelah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pendermaan ginjal? Saya sendiri telah berikrar, orang yang pertama berikrar untuk setuju kalaulah terjadinya diri saya yang mati, organ saya sanggup memberikan kepada yang
memerlukan. Dan ada beberapa menteri masa itu, Dr. Ahmad Matar, dan beberapa member parlimen dan pemimpin-pemimpin masyarakat juga berkerar untuk menunjukkan sokongan kita. Dan semasa isu tudung menjadi permainan politik di mana sekumpulan ibu bapa melanggar peraturan sekolah nasional dengan memakaikan tudung untuk anak mereka di sekolah rendah, Mufti Syed Isa menyatakan pendidikan anak-anak sepatutnya lebih diutamakan. Tentang isu tudung ni sebenarnya pada hakikatnya pada saya tak ada isu sangat. Tapi oleh kerana ada orang yang nak mempolitikkanlah ni tudung isu, telah cuba membuat sesuatu perkara yang agak boleh menjejaskan kedudukan politik. Mungkin daripada percubaan keras mereka tu, maka datangnya sekatan keras. Oleh kerana orang yang buatkan demand, di permintaan itu agak mau memainkan peranan politik, maka politik main peranannya sendiri. Kalaulah orang nak sembahyang tak dapat terdekong ataupun tak dapat tudung, itu satu isu. Sebagai seorang mufti, ya, anda pernah dikata macam-macam oleh orang-orang di luar sana, ya Ustaz. Ya, misalnya ada yang mungkin anda pernah dengar sendiri yang menyatakan anda sebagai pengampu pemerintah atau bahawa mufti ikut terunjuk PAP dan sebagainya. Ya, bagaimana ya anda berdepan dengan sentimen-sentimen sedemikian? Saya senantiasa mempelawa orang-orang yang agak tidak rasa puas hati ataupun terasa curiga dan sebagainya untuk datang berjumpa saya dan bercakap. Pelawaan itu tak pernah dapat sambutan atau ada yang datang nak menanya. Mereka mengeluarkan kata-kata yang tak baik begitu, yang menjadi tuduhan, dan tuduhan-tuduhan itu tidak benar dan menjadi dosa kepada mereka yang telah mengatakan begitu. Dosa itu akan kekal. Kalau yang dah mati, dia akan bawa dosa itu sampai mati. Kalau belum mati, selagi dia tidak minta maaf, masih jadi dosa. Mungkin saya cakap ini agak kasar, tapi tuduhan-tuduhan itu agak lebih kasar. Tapi terpulanglah kepada semua. Kerana tidak mungkin sama sekali saya nak mengkhianati agama saya. Jatuh kuasa fatwa pun, saya kalau keluar dari mulut saya kepada jatuh kuasa fatwa yang 4 orang mengatakan kita patut buat begini-begini, ini adalah kemahuan kerajaan atau pemerintah kita, dia orang akan angkat kaki keluar terus. Tak akan mahu dia agak sambung. Tapi oleh kerana saya belum pernah katakan begitu kepada mereka, dan mereka faham kalau ada interference atau masuk campur daripada pemerintah, dia tidak mahu dilantik jadi Datuk Kuasa Fatwa. Sebab mereka semua dengan ikhlas nak berkhidmat kepada agama. Lurus ataupun suci mereka punya pandangan. Jadi saya sekarang ini nak jaga hati mereka, saya lagi takut kalau saya tersalah. Jadi mereka tabah, yakin bahawasanya apa yang saya cakapkan adalah khusus untuk agama. Siri kanak-kanak nombor 1 di Malaysia bersama Azmil Haji Nawawi. Nak berdandut dah! Ikuti siri terbaru Tom Tom Ba esok 6 petang hanya di Suria. We will always be your friend.
Tiket untuk dua, sebuah rancangan pengembaraan istimewa yang lain dari yang lain. Setiap minggu, Suzairi dan Suhaila akan diberi sekeping tiket untuk meneroka sesebuah kota dengan dua cara yang berbeza, mengambil dua arah yang berbeza. Ikuti Suzairi dan Suhaila meneroka Siam Reap Kemboja dalam Tiket Untuk Dua. Mulai 9 Februari, Rabu 8.30 malam, hanya di Suria. Bila keinginan seorang ibu tidak kesampaian. Mana mak punya fish and chip? Bukannya makan! Dia makan kau tak punya pun tau. Sampai hati. Juga mak korang. Akibatnya. Batu betah, batu betakut. Masalahlah aku. Wow! Saksikan Batu Belah Batu Bertangkup versi Kelak Kasih. Rabu 9 malam di Suria. Sikap Syed Isa yang berfikiran terbuka sebenarnya mula tertanam jauh sebelum beliau menjadi mufti kerana pernah bekerja dan tinggal di Eropah semasa menjadi pelajar Al-Azhar pada tahun 60-an. Dalam wawancara ini, bekas penghuni rumah anak yatim ini berkongsi pengalaman-pengalaman yang mendewasakan beliau. Beliau sebenarnya pernah menjadi buruh kasar, menjadi pematri dan menjadi pelayan restoran semasa menjelajah ke negara seperti Jerman, Itali, Switzerland dan Holland kerana mencari pengalaman dan bekerja untuk mencari pendapatan bagi menyara pendidikannya. Satu perkara penting yang saya kira bagi seorang yang bernama Syed Isa Semait ni ialah anda sebenarnya ya sudah melihat dunia ya sebelum anda pulang dan bekerja di Singapura dan kemudiannya akhirnya menjadi seorang mufti di Singapura lah kata orang tu. Kami telah mendapat tahu bahawa ada pelajar-pelajar pada musim cuti sekolah itu yang selama 3.5 bulan pergi ke Eropah bekerja. Ada satu kawan saya dalam kelas yang membuat sedemikian. Maka saya pun, oleh kerana kita tetap kadir dalam peperiksaan, alhamdulillah kita lulus dan akan ada 3.5 bulan cuti sekolah. Dan daripada membuang masa, yang kita berazam untuk bekerja lah. Oh, saya buruh kasar dalam 1.5 bulan. Saya dapat promosi dari buruh kasar angkat besi sana sini jadi sebagai patri atau Kementeri. Welder. Dan saya pun syukur yang saya dapat belajar. Dan mandor tu pula dia tengok yang saya ni tak curi tulang. Dia pun suka dengan saya. Jadi bekerjalah saya sebagai welder sampai ke akhir hampir-hampir November, akhir November kita atau Disember gitu kita mula balik. 3-4 bulan ya kerja. Jadi dengan kewangan yang saya telah dapat dari kerja di Germany, saya dapat kembali ke Cairo dan membeli buku-buku keperluan pelajar lah. Maklum buku yang dengan kewangan yang kita dapat dari Azhar tidak membolehkan kita membeli buku-buku lain daripada buku pelajaran. Terlalu sikit. Dan juga keperluan pakaian, keperluan makanan. Sebab kita tidak dapat tahan untuk makan setiap hari itu dengan nasi minyak aja atau kuah-kuahnya yang tidak begitu selera. Kami terpaksa beli beras dan masak nasi. Masak sendiri ya? Masak sendiri. Jadi itu kita berkongsi tiga lah. Dan tahun yang kedua, kita belajar rajin-rajin. Bila dah lulus, maknanya kita ada 3.5 bulan. Kita pergi lagi sekali ke Jadi Eropah. Ini satu insentif ya? Insentif. Lulus, baru dapat cuti yang sebenar. Kalau tak lulus, kena repeat. Kena periksa lagi sekali. Tak dapat belayar. Bila saja kita kesempitan, akal kita akan berfikir bagaimana nak membetulkan ataupun menukarkan keadaan. Saya hidup daripada kecil sebagai seorang miskin. Saya membesar di rumah anak yatim. Dan
tidak ada kewangan yang banyak. Itulah di antaranya itulah masuk dengan masuk kepada membership of Youth Hostel tadi boleh membantu pelajar-pelajar itu dapat menumpang dengan selamat, dengan aman. Apabila duduk di Youth Hostel ini, kita tidak boleh nak tidur lama. Dia buka pukul 6 petang baru boleh masuk. Sebelumnya dia tak nak kasih masuk. Kalau dah habis esok pagi bagi bagi makan pagi, paling lama dia kasih pukul 9. Lepas itu dia halau keluar. Sebab ini bukan untuk buat berpoya-poya, awak pergi kerja, pergi cari kerja, kata dia. Dia halau. Jadi kita tu dengan tak nak pun mesti pergi keluar cari kerja. Paling tak agak nak berehat, pergi ke library, mana-mana library, cari buku baca lah. Jadi dipaksa suruh berdikari ya? Berdikari, ya. So saya di Itali misalnya, bila dah sampai kat Roma ni, nak cari tempat tinggal Youth Hostel di Roma, saya pergi jumpa semua orang, ini kat mana ya tadi? Dia kata, kita tak tahu bahasa Itali. Dia kata lagi, oh jauh sangat ni. Dia kata, kau naik bas ni sini. Saya kata, no. Saya tunjukkan kaki, kita jalan kaki. Dia agak peranjat. Tapi jalan. Terus, sebab tu bila ada simpangan jalan, kita akan tanya, ini mana? Oh, kata, ini tukang ajar. Belok ke kanan, belok ke kiri jalan. Sampai dapat. Jadi anda menjelajah Eropah berjalan kaki. Berjalan kaki, ya. Dan itu pula, rasanya punya sedap tu, kerana awak dapat mengatasi itu. That is the power of our berdikari. Dan kita dapat tengok kota Rome. Dan ya, semasa berada di luar negara ya, apakah Ustaz pernah terfikir ya bahawa begitu nikmat ya berada di Eropah, Jerman, Holland dan sebagainya sehingga terfikir dan mungkin tak mau balik ke Singapura? Ya, pernah saya rasa begitu. Sebab ketika saya di Singapura, saya telah bekerja. Gaji yang saya raih antara $60 atau $80. Tapi bila saya ke sana, saya kerja sebagai buruh kasar. Kemudian saya jadi welder. Dan saya meraih gaji lebih daripada 1,000. Pernah 1,200 lebih lah gitu. Gaji itu yang agak merasakan saya boleh hidup yang sederhana. Dan tentu sekali dapat menikmati untuk meningkatkan pelajaran dan sebagainya. Rasa macam nak tinggal lebih lanjut, lebih lama. Sebab apa, tidak ada had di sana untuk saya tinggal dulu. Dan diberikan izin untuk tinggal. Tapi saya teringat yang saya telah berjanji kepada diri saya di atas tingkat sembahyang, yang saya nak sambung belajar di Mesir. Dan beri, ya Allah tolonglah saya supaya capai cita-cita saya. Jadi saya teringat yang saya telah berjanji. Saya kata macam mana pun besar, bagus, banyak kewangan. Janji saya nak berkhidmat kepada agama membuatkan saya tidak ubahkan janji saya. Saya balik ke Cairo untuk sambung belajar. Alhamdulillah saya telah buat keputusan yang baik. Syekh Syed Isa Semait, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan ini.